time zone, dapetin jajanan sebanyak ini, dan mega bonus robot mainan ternyata segampang ini. Lah, kok iso? Save dulu caranya. Pertama-tama, kalian harus hindari kredit menyentuh angka 0. Karena kalau nyentuh angka 0, mesinnya akan tutup otomatis. Kalian gesek aja terus kartunya sampai kredit yang kalian inginkan. Pokoknya jangan sampai 0 ya. Yang kedua, jangan cepet-cepet atau keburu-buru nyerok. Jadi kalian gunain waktu sebanyak mungkin untuk nungguin jajanannya jatuh sendiri karena didorong oleh mesinnya. Ketiga, kalian cari mesin yang lucky wheelnya udah gede. Keempat, setelah kalian sentuh tombol lucky wheel beberapa kali, kalian akan menuju mega bonus. Jangan lupa rekam kalau kalian menang ya, untuk dijadiin bukti. Contohnya kayak gua tadi, ternyata ada masalah, akhirnya panggil teknisi dan tunjukin video. Untungnya staff-staff time zone ini ramah-ramah ya, jadi dibantuin untuk dapetin hadiah kita. Tuh lumayan guys, dapat mega bonus mainan robot. Jangan lupa jajannya juga diambil ya guys, main banyak nih. Kalau kalian lagi